أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله pertama dan selamanya marilah sama-sama merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpah dan kurnia-Nya kita sama-sama diberikan inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama-sama kita berada di dalam live session baca ikut guru siri yang keempat, insya-Allah. Apa khabar ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasihi lagi dirahmati Allah? Khabar semua sihat ke? Selamat pagi. Khabar khair. Mudah-mudahan ibu-ibu, ayah-ayah sihat-sihat selalu. Sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Baik, pagi ni kita bersiaran langsung di Facebook page Mai Mengaji sahaja. Tak dapat kita nak bersiaran langsung di YouTube Mai Mengaji. Okey. Sebab ni saya balik kampung, jadi saya tak buat stand. Quran ada. Saya tak buat stand. Saya buat balik laptop saja. Jadi itu je cara yang boleh kita buat. Okey, kita tetap juga jalankan kelas. InsyaAllah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana yang memberi salam, ahlan wa sahlan, selamat datang. Saya ucapkan buat ayahanda bunda yang saya kasihi lagi dirahmati Allah. Okey. Jadi, seperti biasa, sebelum kita nak mulakan bacaan Al-Quran pada pagi ini, pada pagi yang penuh barakah ini, jom ibu-ibu, ayah-ayah, sama-sama kita kongsikan live. Sama-sama kita share live pengajian Al-Quran pada pagi ini. Di Facebook masing-masing, share di grup WhatsApp, share di grup Telegram, share di mana-mana saja. Okey, supaya live Mai Mengaji dapat kita sebarkan. Okey, insya-Allah. Supaya lebih ramai lagi sahabat-sahabat Al-Quran yang menyertai bacaan Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana yang memberi salam, ahlan wa sahlan, selamat datang. Okey, kepada sahabat-sahabat Al-Quran, insya-Allah boleh share dulu. Okey, boleh share dulu. Baik. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, ada satu pengumuman penting, yang mana pada pagi ini kita akan khatam surah Al-Hijr. Okey, pagi ini kita akan khatam surah Al-Hijr, insya-Allah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, jom tekan button like, tekan button share. Mana yang belum lagi follow page Mai Mengaji, tolong tekan, tolong share. Okey. Baik. 608, 695 mata yang memandang. Alhamdulillah, terbaik sahabat-sahabat Al-Quran semua. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana yang memberi salam, ahlan wa sahlan, selamat datang. Saya ucapkan buat ayah dan bunda yang saya kasihi lagi dirahmati Allah. Baik. Okey. Saya nak tanya dengan ibu-ibu, ayah-ayah. Ada tak di antara kita ni yang ibu ayah dia yang masih lagi solat, yang masih sakit,
Okey. Tetapi apa apa? Maksudnya ada tak di kalangan kita ni, tak kisah kita sendiri ke ataupun mak dan ayah kita ke yang sedang uzur. Tapi dia solat tu solat dalam keadaan orang yang sakit. Okey, solat dalam keadaan orang yang sakit. Solat keadaan orang yang sakit ni macam mana ibu-ibu ayah-ayah? Solat yang dia terpaksa duduk macam sekarang ni, perbuatan yang saya buat sekarang duduk. Okey. Tak nampak, tak nampak. Okey, ataupun ada yang mak ayah kita ni yang Allah Ta'ala uji dengan mak ayah kita yang yang lumpuh. Ada tak kita ajarkan kepada mereka cara solat yang betul ataupun cara solat ketika orang sakit? Ada tak dekat sini ibu ayah? Jadi insya-Allah 17 November hari Jumaat kita sama-sama nak kongsikan dengan ibu-ibu ayah-ayah macam mana yang dikatakan tentang solat sakit ni. Kan? Macam mana yang dikatakan tentang solat ketika sakit? Maksudnya okey, kalau sakit macam ni keadaan macam mana yang kita solat sekarang? Kalau kita sedang sakit, badan kita tak boleh bergerak. Okey, solat yang mana yang bersesuaian dengan sakit kita? Okey. Itu yang kita akan kupaskan di dalam workshop solat ketika sakit. Okey. Ada beberapa beberapa cara yang kita akan tunjuk macam mana yang solat yang yang sebetulnya. Okey, macam solat ketika duduk di kerusi. Dia ada cara dia ibu-ibu ayah-ayah. Okey, dia ada cara dia yang tersendiri. Kan, solat ketika duduk. Ni saya share sikit-sikit untuk ibu-ibu ayah-ayah. Nah, supaya nanti kita join sama-sama dalam program yang kita akan buat. Okey, insya-Allah. Solat orang yang sakit ni macam mana? Okey. Kalau macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau kita sakit, ni saya ringkaskanlah. Okey, solatlah duduk. Tak boleh duduk, baring. Okey, tak boleh mengiring ke kanan. Tak boleh mengiring. Solat kata apa? Menggunakan mata. Tak boleh mata juga. Solat gunakan. Okey. Nabi Muhammad dah sebut dah. Kan? Betapa pentingnya solat sampai satu keadaan kita sakit, kita nak semayang macam mana? Ada cara dia. Kan? Kita sakit lutut, tak boleh nak berdiri lama. Kan? Solat duduk. Macam saya katalah dekat ibu-ibu ayah-ayah. Okay. Solat ketika duduk duduk atas kerusi ni, benda ni dia tak ada dalam hadis. Cuma mutaakhirin. Nah, saya sengaja ulang supaya kita tahu yang kata asal usul solat duduk di atas kerusi ni dia tak ada sebut pun dalam hadis. Carilah mana-mana hadis. Tak ada pun yang mana katakan, oh, solat ketika duduk ni maksudnya, oh, duduk atas kerusi. Sebab dia tak menyentuh dahi kita, tangan kita tak menyentuh di tanah. Seolah-olah dia berada di awangan bila mana kita rukuk dan sujud. Cuma ada perbezaan pendapat. Okay, ulama fiqh dia menjelaskan, okay, sakit. Sakit ni dia nak solat duduk ni dia mesti lepas beberapa syarat ibu-ibu ayah-ayah. Baru ibu-ibu ayah-ayah
kita boleh declare kita nak solat duduk. Dia tak boleh kita sakit kaki je tu nak duduk. Sakit kaki je nak duduk. Sedangkan ibu-ibu ayah-ayah kena tahu. Kalau kita sakit kaki, kan? Rukun yang pertama, rukun berdiri, rukun solat, kita kena berdiri dulu bagi yang mampu. Ha, ni saja saya nak kongsi. Rukun solat adalah kita berdiri bagi yang mampu. Macam saya bagi situasi macam saya patah kaki ibu ayah. Jadi macam mana kita nak solat? Waktu tu saya solat. Ha, orang tanya saya, tadi jalan macam mana? Pakai kursi roda ke? Jalan kaki, boleh berdiri ke? Ya, saya berdiri. Kalau berdiri, kalau boleh, berdiri dulu. Berdiri dulu. Okey, sebab kita nak ambil rukun dia tu. Okey, kita nak ambil rukun dia. Solat, ketika duduk solat, kena berdiri dulu. Dia tak boleh, tu nak semayang, nak duduk ya. Tak boleh, biar ya. Kena berdiri dulu. Bagi yang mampu, tu kena jelas. That's why kita kena faham. Dalam rukun solat tu, berdiri bagi yang mampu. Okey? Kita berdiri. Diri ni tak lama pun tak apa, ibu-ibu ayah-ayah. Angkat takbir, Allahu Akbar. Duduk lah. Duduk macam biasa. Yang penting, kita laksana dulu. Rukun solat tu, diri bagi yang mampu. Kita tak boleh, andai kata kalau ibu-ibu ayah-ayah memang ditakdirkan memang pergi mana-mana pun dengan kursi roda, mandi pun dengan kursi roda, memang tak boleh berjalan. Itu tak apa. Itu tak apa. Memang dah tak boleh. Tak boleh nak gagah diri. Tapi macam kita kadang-kadang sakit kaki ni sebab kita kaki kita lenguh, tak boleh nak berdiri lama. Tapi kita pergi dapur, kita pergi mandi, kita jalan tak? Jalan kan? Kalau jalan, makna kata kita mampu lagi untuk berdiri. Okay? Kita mampu lagi untuk berdiri. Tapi berdiri, macam saya kata, tak lama pun tak apa. Berdiri, angkat takbir pun tak apa, ibu-ibu ayah-ayah. Kan? Kalau lebih eloknya, kita selesaikan rokak yang pertama. Pun bagus juga. Boleh juga. Rokak yang kedua, duduk je lah. Kan? Kita berdiri macam biasa. Okay? Tujuh apa semua. Rokak yang kedua, duduk lah. Duduk lah macam tu. Okay? Kalau kita solat sunat, tak apa ke duduk? Solat sunat, tak ada masalah. Solat sunat ni tak ada masalah, ibu-ibu ayah-ayah. Kalau ibu-ibu ayah-ayah nak duduk pun boleh. Kan? Kita yang sihat, nak duduk pun boleh. Sebab apa? Ada hadis. Dia mengatakan Nabi Muhammad SAW, bila ada solat sunat, ada kalanya Nabi solat duduk. Duduk tu kena faham. Duduk yang Nabi solat tu adalah duduk iftirash. Duduk antara dua sujud. Dia duduk bawah. Bukannya duduk atas kursi. Tak. Nabi sebut dalam hadis dia, ada sahabat tengok, ada ketika mana Nabi Muhammad SAW solat sunat, ingatlah solat sunat. Bukan solat fardu. Solat sunat, dia duduk. Itu dia kena beza. Yang ada sahabat kita tanya ni, solat sunat boleh ke nak duduk? Boleh. Tapi pahala separuh. Pahala dia separuh. Dia tak dapat pahala orang yang sempurna solat berdiri. That's why jangan pelik kalau ibu-ibu tengok. That's why ibu-ibu jangan pelik kalau kita tengok sahabat-sahabat kita lepas solat maghrib, selepas solat fardu, dia solat sunat, dia duduk. Jangan pelik. Ke orang yang ngaji dia tahu. Dia ni mungkin solat sunat. Tak ada masalah. Cuma pahala dia tak dapatlah pahala penuh. Orang kata apa, kalau markah solat berdiri ni, markah dia 100, orang yang solat duduk ni markah dia 50%. Macam tu lah, saya nak anggarkan macam tu. Okay? Solat sunat tak apa. Kalau solat fardu ni, kalau kata boleh berdiri lagi, berdiri dulu. Okay? Baik, insyaAllah. Nanti kita sambung lagi selepas bacaan Al-Quran. Baik, insyaAllah. Kita mulakan dengan bacaan Sayyidu Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu.
أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين آمين يا رب العالمين. Baik, ibu-ibu ayah, boleh buka sekarang. Buka surat. Apa lah tadi? Lupa lah. Okay. 266. Okay, saya berdiri, Ustaz. Cuma nak sujud je lututnya sakit sangat. Dia kena tengok darurat. Tengok sakit kita yang macam mana. Okay. Sebab Islam ni dia bukannya kejam sampai tak mau solat aku kena riak. Dia bukan macam tu ibu-ibu ayah. Kita salah anggap macam tu. Dan kadang-kadang kita ambil mudah. Ibu-ibu kena faham ah. Ni saya nak masuk sikit. Islam tu dia mudah. Tapi jangan dipermudahkan. Jangan buat-buat mudah. Maksudnya dah ada darurat kan. Kita nak lagi macam tu tak boleh lah. Okey. Dia ada dia punya cara dia. That's why benda ni kena belajar ibu-ibu ayah-ayah. Kalau tak belajar, benda ni kita tak tahu. Dan kita risau, kita buat dalam keadaan kita jahil. Sebab apa? Sebab kita tak nak mengaji. Tak nak bertanya. Tapi bukan pada kami lah. Okay? Bertanya pada yang berautoriti lah. Kita sekadar untuk kongsi, sekadar penggerak untuk ibu-ibu ayah-ayah. Supaya tahu tentang macam mana solat ketika sakit dan sebagainya lah. InsyaAllah. Baik. Baik, insyaAllah. Jom sama-sama kita mulakan. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Qala ha'ulai banati in kuntum fa'ilin. Qala ha'ulai banati in kuntum fa'ilin. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم. Kan? Alaihim. Nanti ambil balik. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ.
تفصيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وإنها لبسبيل مقيم. وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. إن في ذلك لآية للمؤمنين. Oke, ibu-ibu ayah-ayah. Ibu-ibu ayah-ayah, tengok saya, tengok saya, tengok saya. Dah share belum live kita ni? Dah share ke belum? Dah share belum dekat FB sendiri? Boleh tak ibu-ibu? Jasa baik, ibu-ibu ayah-ayah. 1.3K mantai mandang sekarang ni. Boleh tak tekan button share? Share dekat Facebook masing-masing. Okay, yang mana yang boleh share dekat Facebook masing-masing? Alhamdulillah. Yang mana tak boleh, tak apa. Share dekat luar. Okay, ambil link, share dekat luar. Boleh ke boleh, ibu-ibu ayah-ayah? Dan tulis, boleh tak minta tolong tulis di ruangan komen? Dan share. Okay, dan share. Ataupun tulis nombor satu. Tanda ibu-ibu ayah-ayah dah share. Boleh? Cantik. Terima kasih. Sambung. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عن معرضين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Ibu ayah-ayah, saya nak tanya kepada kalian-kalian semua. Saya nak tanya ibu ayah-ayah. Macam mana ataupun apa tips kita nak sebut huruf ghain
dengan betul. Apa tips yang kita boleh sebut ghain dengan betul? Tak kisah ketika sukun ke yang saya tanda sekarang ni, ketika dia berbaris ke, macam mana kita nak tahu ini sebutan huruf ghain yang betul? Kita cuma tahu tempat keluar dia adalah di bahagian hujung kerongkong. Tolong tulis ghain, tempat keluar hujung kerongkong. Tolong tulis ibu-ibu ayah. Macam mana kita nak sebut huruf ghain dengan betul? Okey. Ini orang kata tips lah, tips. Sebab kalau kita nak cerita secara detail tentang huruf ghain, mungkin ibu-ibu ayah-ayah perlu orang kata apa? Tengok balik. Okey. Tapi ini tips. Kita boleh praktis dengan betul sebutan huruf ghain. Macam nak keluar kahak tu ustaz. Itu kena beza. Ibu-ibu kena beza. Ghain dan kha. Tengok mulut saya ibu-ibu. Dan ibu-ibu dengar bacaan saya, sebutan saya ni. Ghain dan kha. Yang saya tanya huruf ghain ibu-ibu ayah-ayah. Huruf kha semua orang tahu. Sebab apa? Dia bunyi macam bunyi serak-serak. Yang tu huruf kha ibu-ibu ayah-ayah. Okey, itu huruf kha. Huruf kha dia bunyi macam keluarkan kahak. Ataupun kalau kahak ni sekali orang kata, "Eh ustaz, ngotoklah dah sebut keluarkan kahak." Okeylah, minta maaf. Seperti mengeluarkan serak. Bunyi-bunyi serak tu. Macam mana bunyi serak? Kan? Tu bunyi serak. Ni bahasa lembut lah yang saya cakap. Okey, bahasa lembut lah yang kita cakap, bunyi serak. Kan kalau kata bunyi kahak sekali kata, "Eh, motoknya ustaz apa ni cakap? Cakap orok khok ni macam tu." Bukan, bukan macam tu. Bukannya kita nak menghina huruf tu ibu-ibu ayah-ayah. Tapi itulah tips dia kita nak bagi orang faham. Okey. Huruf ghain, alhamdulillah sahabat kita banyak dah tulis. Seperti macam kita berkumur. Pasal tak? Pasal tak huruf kha bila kita sebut seolah-olah macam di hujung kerongkong kita ni macam kering. Macam kering. Sebab itulah dia bunyi serak ibu-ibu ayah. Macam bunyi katak ke ustaz? Alamak, bunyi katak. Saya tak sure. Wallahu a'lam. Okey. Ingat. Okey. Ghain bukan hujung lidah. Ghain bukan hujung lidah. Siapa kata ghain dekat hujung lidah, cuba sebut. Ni. Siapa yang kata ghain duduk di hujung lidah ni, tengok mulut saya ni. Ni, mah. Ni, mai saya nak bagi ibu-ibu nampak. Betul ke huruf ghain ni duduk di hujung lidah? Mai ni saya nak tunjuk. Okey. Supaya bila kita sebut, kita tahu. Ni, yang geng-geng yang kata ghain ni hujung lidah ustaz. Okey, mai saya tunjuk. Ni tengok hujung lidah saya. Hujung lidah nak pergi mana? Bawah. Betulkah bunyi ghain? Ghain. Ataupun hujung lidah ni atas. Ghain. Betul ke hujung lidah huruf ghain? Bukan. Huruf ghain bukan duduk di hujung lidah. Huruf ghain duduk di mana? Di kerongkong. Tolong take note ibu-ibu ayah-ayah. Sebab benda ni kita nak bagi orang faham. Nak bagi orang beza. Kalau tidak, macam-macam jawapan yang keluar. Sedangkan saya dah kongsi dengan ibu-ibu ayah kali yang ke 800 ribu dah. Perbezaan ghain dengan khok. Okay? Perbezaan cara sebutan dia. Tips yang kita kongsi lagi dengan ibu-ibu ayah-ayah. Yang mana kata hujung lidah tu, tolong muhasabah balik. Okay? Bukan. Hujung kerongkong. Kerongkong ada 3 level. Ingat. Kerongkong ada 3 level. Pangkal, tengah, hujung. Pangkal, tengah, hujung. Hujung ni dia dekat dengan anak tekak. Ingat. Hujung kerongkong dekat dengan anak tekak. Nah. Urut roi bunyi macam mana?
bunyi macam tengah berkumur. Seolah-olah dia macam lembap dekat permukaan hujung kerongkong. Boleh ibu buat ya. Okey. Jadi sebutan macam mana? Tu macam tu. Macam tu. Nampak tak? Nak bunyi bunyi huruf roin tu, kena bunyi yang tu dulu. Okey? Lepas tak belajar lagi ustaz. Tak belajar, ambil tahu. Ni kita kongsi. Tolong take note. Okey? Berjuta dah ustaz. Okey? Bunyi dia macam tu. Tengok, tengok cara sebutan saya. Roin. 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 Tapi tak adalah nak bunyi buku, bunyi kumur tu sampai lebih-lebih. Tak adalah. Sekadar. Okey? Sekadar. Kumur tu isyarat saja. Sekadar saja bagi bunyi. Roin. Jadi bila ayat tadi tu, fama'au. Tengok mulut saya ibu-ibu. Fama'au. Au. Dia bunyi tebal. Sebutan roin. Bunyi te, bunyi tebal. Bunyi tebal tu macam mana? Ni. Kena muncung ke? Tak perlu muncung. Tak perlu muncung. Okey? Tak perlu muncung. Dengan au. Au. Siapa yang sebut? Geng-geng mana yang sebut macam ni? Fama au. Nah, au. Nah. Kurang tepat. Patutnya? Fama au. Au. Tengok, tengok mulut saya ibu buat ya. Tengok. Okey? Au. Au. Ada muncung ke? Tak ada. Tak muncung. Okey? Jelas. Okey. Tu. Nampak. Kalau tidak nanti macam-macam nanti bunyi. Okey. Insya-Allah nah. Ingat oi bunyi tebal. Jangan ada lantun pula. Ar ar. Tu. Ustaz angkat geng pagi-pagi. Mana ada geng apa pula saya nak angkat. Okey. Jelas ah? Okey, saya kecilkan balik gambar. Okey. Confirm. Okey, baik. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulang sekali lagi. Fama aghna 'anhum ma kanu yaksibun. Wa ma khalaqna as-samawati wal ardha wa ma bainahuma illa bilhaqq. Wa ma khalaqna as-samawati, sorry, wa ma khalaqna as-samawati wal ardha وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح الصف hal jamil. Ni satu lagi ni. Hak ni cukup manisya. Fas hissa. Ni. Hissa. Ni. Fas fa hissa hal. Tengok mulut saya. Fas fa hissa hal. Mana sebutan huruf sad? Di kawasan hujung lidah. Jadi kawasan lidah. Lidah ni dia ada pad. Pad dia adalah hujung lidah. Bersentuhan dengan gusi gigi bawah. Okey, gusi gigi belakang gigi bawah. Jadi kalau kita sukun els, pels, pels, dia ada bunyi apa? Yang dikatakan huruf sa ni seumpama bunyi macam siulan. Okey. Bunyi macam siulan. Yang nama dia adalah Safir. Tiulan. Aus. 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 Okey. Macam tu. Okey. Sekali lagi. Aus. Fahil. Saf. Hal. Jamil.
إن ربك هو الخلاق العليم. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمد مدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. Ni Ibu Buaya, tolong bulat dekat Quran masing-masing. Baik kau. Kau bulat lah. Okey. Tengok dekat sini Ibu. Nak jadi bunyi apa kat sini? Okey. Tengoklah. Kita kongsi. Wah fil. Tengok mulut saya Ibu. Tengok. Jangan tengok muka saya, tengok mulut saya. Supaya ibu-ibu boleh praktis. Tengok. Wah. Wah. Nampak? Bila sukun dengan kho. Apa tadi? Ibu-ibu sebut. Kho macam mana? Cara tips dia nak sebut. Bunyi serak. Wah. Mulut buat apa? Mulut buka sikit. Dan bulatkan. Bukan muncung. Bukan wah. No. Jangan muncung. Ni bukan macam ni. Wah. No. Lepaskan suara tu. Wah. Wah. Tapi ada bunyi serak. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, sukun dengan dot. Apa pantang larang huruf dot? Jangan lantun. Tolong tulis. Pantang larang huruf dot, jangan tulis. Okey. Baik. Macam mana nak sukun dengan huruf dot? Ni, fa 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 bari bawa fi dot sukun. Feel. 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 Okey. Mana makhraj huruf dot? Sisi lidah. Sepanjang sisi lidah kita, saya tunjuk. Okey. Saya tak ada nak buat keluar lidah. Tapi ni saya tunjuk sekadar ibu-ibu, sekadar saya nak kongsi. Ni. Nampak? Ni sepanjang sisi lidah tu. Kan tak kira aku terjelir nanti ada yang screenshot pula. Kata duk ajak benda merapu. Tak, ni saya nak tunjuk. Okay, sini. Sisi lidah. Tak kira orang tanya, sisi lidah ni kat mana? Tu pun ada orang yang tanya. Kita tunjuk. Okay. Cuma saya tak nak pegang tunjuk je. Okay, sebab saya tak ada yang gigi tu. Kalau ada gigi tu, syok. Ada kat center. Nanti saya bawa balik. Okey, sebab kat sana pun tak guna. Jadi baik bagi saya guna, saya boleh tunjuk. Okey, sisi lidah bersentuhan dengan sepanjang gigi geraham atas. Okey, sisi lidah bersentuhan dengan gigi. Gigi apa tadi? Geraham atas. Nah, lupa. Okey, gigi geraham atas. Sini, sini. Kanan ataupun kiri. Kenapa saya tunjuk macam ni? Ni apa ni? Ni apa ni? Saya nak habaq kata kanan ke kiri boleh. Asalkan syarat dia betul. Sisi lidah. Sisi lidah ni mana? Kanan je ke? Tak. Kanan pun ada, kiri pun ada.
sentuh dengan gusi gigi atas. Okey, boleh ya? Jadi ni gigi, ni gigi atas, ni sisi lidah. Feel kan. Kalau rasa macam tak rasa lah ustaz. Ni. macam tu. Ni kenyit mata, kenyit mata. Ni cara yang dia bukan cara yang betul lah. Cuma untuk praktis. Ni untuk praktis nak bagi sisi lidah ni untuk lekat. Macam tu. Okey. Baik. Feel ataupun untuk permulaan untuk level-level 1 tahan dulu. Jangan dek pun tak apa. Tak ada dek pun tak apa. Okey, elakkan yang tu. Sebab tak nak bunyi dek tu. Elakkan lah. Baik. Okay, sambung. Mana ada? Auzubillahiminasyaitanirrajim. Okey, kita cuba ambil pada waqfil. Okey, start pada sini. Satu, dua, mula. Waqfil janahaka lil mu'minin. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ كما أنزلنا على المقتسمين. Benda ni dia kena banyak praktis. Kalau tak praktis, ni sekadar saya tunjuk dalam live. Okay, kalau nak praktis banyak, tu kena praktis sendiri. Tapi kalau nak praktis sama-sama, dalam kelas kita jumpa. Okay, kita praktis sama-sama. Okay, sambung. الذين جعلوا القرآن عضين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عما كانوا يعملون تبوء تجي تبوء فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين boleh boleh dia lekat-lekat pula sorry okey. إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون فسوف يعلمون ولقد نعلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. Baik, Ibu Ayah. Siapa yang nak join untuk program pada 17 hari bulan jam 9 malam.
InsyaAllah. Workshop solat ketika sakit. Jadi siapa yang berhajat, yang betul-betul nak kami bantu ibu-ibu ayah-ayah, macam mana yang dikatakan solat ketika sakit, macam mana tata cara yang betul untuk ibu-ibu ayah-ayah, kongsikan, sharekan dengan mak dan ayah kita cara solat ketika sakit yang betul. Share dengan ahli keluarga kita. Jadi siapa yang betul-betul nak join pada Jumaat 17 November jam 9 malam, yang mana yang nak betul-betul join, tolong tulis di ruangan komen sekarang, saya nak join. Okey, ini bukan main-main lah ibu-ibu. Okey, tapi siapa yang nak join, boleh tulis. InsyaAllah, kita bantu. Kita akan beritahu nanti dekat mana yang ibu-ibu patut nak tekan dan sebagainya. Boleh? Baik. Terus. A'uzubillahimmanasyaratanirrojim. Fasabbih bihamdi rabbika wakum minas sajidin. Fasabbih bihamdi rabbika وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم. الحمد لله. Baik. Alhamdulillah, selesai. Dua muka surat pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan juga selesai juga bacaan surah Al-Hijr pada pagi ini. Tahniah, tahniah, tahniah ibu-ibu ayah-ayah. Yang mana yang sudah khatam surah Al-Hijr pada pagi ini, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu ayah-ayah, semoga ayah-ayah terus praktis bacaan, terus dengan istiqomah dengan bacaan. Saya tak nak ibu-ibu ayah-ayah join live sahaja. Ni saya nak abak tuan-tuan. Tak nak ibu-ibu ayah-ayah join live setiap hari tapi tak ada pengulangan. Tak ada kita baca balik. Jangan ibu-ibu ayah-ayah. Okey? Tolong baca balik. Okey? Kalau dah habis surah Al-Hijr, kita dah khatam. Okey, ambil masa 5 minit setiap kali lepas solat, praktis bacaan. Baca balik surah Al-Hijr. Ada macam tu. Kalau rasa ralat sangat nak baca daripada juzuk 1 sampai juzuk 14, tak ada buat pengulangan, ambil surah Al-Hijr. Okey, baca balik. Dekat mana yang saya suruh bulat, dekat mana yang ibu-ibu kena tekankan, kena sebut dengan betul, praktis balik. Okey? Itu yang kita anjurkan program ni supaya ibu-ibu boleh istiqomah dan boleh baca sendiri. Dan sambil-sambil itu kita kena inilah cari guru untuk mendengar bacaan kita dengan betul. Baik, insyaAllah. Jadi yang mana yang nak join, alhamdulillah. Jadi beri tekan dekat pin komen sekarang. Okey, ibu-ibu ayah-ayah. Sebab saya tak nak tunjuk. Okey. Cuma saya boleh bagi ayah ya, boleh tekan dekat pin komen sekarang. Okey, pin komen mai mengaji bawah sekali. Ataupun siapa yang dah ada nombor admin, terus direct dengan admin terus. Pergi dengan admin kata, "Assalamualaikum ustaz, saya nak join program solat ketika sakit. Saya nak daftar." Okey, siapa nak buat pendaftaran, insya-Allah. Hari-hari ulang ustaz lepas Zuhur sebelum Asar. Terbaik. Yang tu saya suka. Ulang. Okey, waktu bila terpulang. Okey, yang penting ada pengulangan. Okey. Cuma untuk program ni dia ada pendaftaran dia ada bayaran dia. Berapa? Serendah RM30 je. Serendah RM30. Kalau ibu-ibu nak bagi lebih ke terpulang. Okey, terpulang. Kalau ibu-ibu rasa program ni ada manfaat, program ni ibu-ibu boleh kongsi dengan mak ayah, boleh kongsi dengan ibu kita, ayah kita, siapa-siapa yang sakit. Okey, boleh, tak ada masalah.
Itu yang lagi bagus ibu-ibu ayah-ayah nak. Jadi ibu-ibu ayah-ayah boleh tekan dekat pin komen sekarang. Okey, tekan kat pin komen. Sekejap saya tunjuklah. Kalau saya boleh tunjuk, saya boleh tunjuk nak ibu-ibu. Tak, saya cubalah untuk tunjuk. Ah, okey, baik. Okey, nampak tak ibu-ibu ayah-ayah? Okey, tak tahulah nampak ke tak. Saya cubalah untuk usaha bagi ibu-ibu nampak. Okey. Ni kat sini lah ibu-ibu ayah-ayah. Nampak? Okey, nampak tak? Ni. Tekan kat sini. Masuk dulu dalam grup. Nanti saya akan bagi info, saya akan bagi yang kata apa? Link untuk ibu-ibu buat pendaftaran. Okey. Guna Google Meet ke program ni? Tak, kita guna Zoom. Okey. Kita guna Zoom ataupun tekan kat sini. Borang pendaftaran. Kalau borang pendaftaran, dia keluar macam ni. Okey. Ha tu. Message cerita sikit. Berapa harga program ni? Harga asal dia RM150, tapi kelas 1 bermula RM30. Okey. Dan apa yang ibu-ibu ayah akan dapat bila daftar dalam program kita? Dapat ibu solat ketika sakit. Okey. Dapat e-sijil. Okey. Dapat ikat suratul fatihah. Dan dapat video rakaman. Yang mana yang daftar tapi tak dapat hadir pada program tersebut. Kita akan bagi video rakaman nanti. Okey. Dengan syarat kena tengok lah nah. Sebab benda ni kena tengok, kena tahu. Okey. Baik, dah boleh tekan kat sini untuk buat ni lah. Buat pendaftaran. Okey. Boleh ibu-ibu ayah-ayah. Nah, siapa yang dah ada nombor akaun main mengaji tu, transfer siap-siap, senang. Berapa? Terpulang. Lepas tu pergi dekat admin kita, kata ustaz, okey ini receipt, bagi detail, nama, email, nombor telefon. Tak ada email pun tak apa, bagi nama dengan nombor telefon. Okey? Kalau ada email lagi bagus. Kalau tak ada tak apa. Okey? Sebab apa pun kita akan bagi melalui email. Tapi jangan risau. Siapa yang buat pendaftaran akan duduk dalam grup WhatsApp peserta workshop solat ketika sakit. Okey. Workshop solat ketika sakit. InsyaAllah. Penceramah dia pun orang kata apa? Sangat-sangat best. Okey. Sangat-sangat best. Okey. InsyaAllah. Apa-apa nanti boleh orang kata apa? Maklum kepada admin kita lah. Okey. InsyaAllah. Boleh tekan lah dekat pin komen tadi. Okey. Tekan dekat pin komen main mengaji tu untuk masuk dalam grup WhatsApp kita. Nanti kita akan bagi pendaftaran. Okey, borang pendaftaran. Okey, dan seterusnya lah. InsyaAllah. Baik, itu saja. Ibu-ibu ayah-ayah. Terima kasih semua. Kita tangguh pengajian kita dengan doa tilawah. Allahumma rahamna bil-Quran waja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا وعلمنا منهما جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. امين 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 يا رب العالمين. Okey, insyaallah kalau ibu tekan dekat pin komen yang kedua, yang pertama dia akan direct masuk dalam workshop kita lah, waiting list workshop. Okey, nanti kita akan bagi link nanti untuk buat pendaftaran, insyaallah. Boleh ibu ayah ya. Okey, baik, terima kasih, kita jumpa lagi pada esok pagi. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hati dengan Al-Quran insyaAllah.